Dah. Semalam gua mimpi ketemu orang yang apa ya, yang bikin temen-temen gua jadi, dulu tuh dia kayak apa ya, orang yang dianggap, dipercayalah sama anak-anak. Nah, gua akhirnya setelah beberapa tahun kita jalan bareng, akhirnya ternyata kita baru sadar ternyata dia tuh menipu kita semua ya. Semua keuangan tempat gua, keuangan art space yang gua buat tuh habis kira-kira 300 juta gitu, hilang gitu aja. Dan di mimpi ini gua semalam ketemu dia, dan selama mimpi itu gua mukulin dia terus sampai hidungnya patah. Dan itu juga, dan akan gua lakuin kalau emang di kehidupan nyata juga sih, karena menurut gua dia harus digituin sih. Apa mungkin itu cerminan dari kehidupan nyata gua, bahwa gua pengen ketemu dia, mukulin atau bahkan ngebunuh dia. Dan yang lucunya lagi, di mimpi itu setelah gua pukulin, terus gua buka telana, gua kencing, gua kencingin mukanya dia, dan gak lama gua berak, terus gua lempar tai gua ke muka dia gitu. Itu mungkin kayak ngomongin apa ya, saking bencinya, saking keselnya gua terhadap dia ya. Dan itu anjing, gua bangun, fuck dia lagi nih. Dan dia salah satu orang yang gua cari dalam hidup gua sih. Gua harus melakukan sesuatu ketika ketemu dia. Dan gua pengen, apa ya, ini harus selesai sih, semoga aja. Dan di mimpi gue yang semalam tuh, gue kepikiran gimana ya, kok dia bisa datang ya, berarti ini pasti akan ketemu lagi orang itu. Dan itu kayak representatif dari kenyataan gue ya, ketika gue ketemu dia gue harus ini. Tapi dan di mimpi gue juga sama yang gue lakuin tuh, berarti emang harus dilakukan seperti itu sih. Dah. Dah. Mimpi buruk gua ketika gua bercinta dengan seorang laki-laki. Tapi yang gua bingung, kenapa gua mau bercinta dengan seorang laki-laki. Waktu itu gua diajak ke kamar, gua ditelanjangin, dan gue disuruh udah pianya, tapi gue lari terbirit-birit ke kamar mandi. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba gue masuk ke dalam kloset. Ketika di kloset gue masuk, gue keluar lewat spiteng, dan di situ banyak banget lele. Gue dimakan oleh lele dan gue terbangun, dan gue mengatakan astagfirullahaladzim. Udah, udah mas. Saya mimpinya menjadi penyanyi tenor. Terus oh, Ducati. Ah, Ducati Monster. Terus oh, satu lagi. Saya selalu punya mimpi tiap pagi untuk bisa tampil di atas panggung. Di atas panggung, tepuk tangan penonton. Setiap hari bernyanyi dan main piano. That's all my dream. Gue mau jadi seorang yang hebat, bisa menginspirasi orang lain dan bikin perubahan di dunia walaupun dari hal-hal kecil. Gue juga pengen ketemu Zac Efron suatu hari nanti. Udah. Hey. Bicara tentang mimpi, banyak sih mimpinya. Yang penting sukses demi akhirat. Kalau misalnya mimpi gila-gilaan, mungkin mau di atas panggung nyanyi-nyanyi sama teman-teman, oh, sama Nick Jonas juga sambil sepacara. Itu sih mimpi terakhirnya. Kalau misalnya yang
dibayarannya 2 juta video berkesinambungan, terus bisa bermanfaat bagi semuanya, terus bisa bangun Indonesia yang sejahtera. Amin. Yang pasti ngapain minum dan daki gunung ambil bintangmu dan seberangi sungai itu aja. Ya Allah.